KPM. Saya rasa dia dah. Boleh saya lari ke? Boleh saya buat? Okey. Huh. Huh. Saya takkan malukan untuk diri sendiri. Huh. Ah. Hei. Hei. Apa pula bendera merah? Betul lah saya lompat tadi. Batal juga. Alah, bagi apa luar. Ha? Betul lah saya lompat betul tadi. Ha? Eh, saya ada undang-undang tau. Maksud saya tahu tau undang-undang lompat jauh. Alah, murid-murid, inilah perangai yang kita tak nak dekat atlet lompat jauh. Kau tahu apakah antara undang-undang yang ada dekat dalam lompat jauh? Jom, kita tanya cikgu. Mana cikgu? Mana? Masih lagi menyaksikan Sukan Dididik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir dan saya pasti anda semua dah tahu dah guru ataupun jurulatih yang akan mengajar kita kali ini tak lain tak bukan Cikgu Azura. Ya, Cikgu Azura apa khabar? Alhamdulillah baik Akmal. Cikgu, saya nak mengadu dah Cikgu. Kenapa? Tadi ada pegawai kesihatan. Pegawai kesihatan pula. Pegawai sukan kat sini tu Cikgu. Saya dah buat betul lah Cikgu. Okay. Dia pergi angkat bendera merah Cikgu. Mesti awak ada buat kesilapan. Awak dah tahu betul-betul ke undangan peraturan lompat jauh? Tak tahu. Murid-murid, inilah di episod yang di mana kita akan belajar mengenai etika dan juga keselamatan am, kan? Ya. Dan juga undang-undang semasa kejohanan lompat jauh dijalankan. Ya, dengan cuaca yang sangat mengizinkan ni, Cikgu. Ya. Ya. Silakan beritahu kepada mereka apa antara undang-undangnya, Cikgu Azura. Okey, setiap sukan memerlukan undang-undang dan peraturan. Okey, untuk acara lompat jauh, undang-undang yang ada ataupun menurut IAAF, okey, kita tengok pada undang-undang dia, susunan atau giliran peserta yang membuat lompatan perlu ditentukan melalui undian. Aha. Yang dibuat sebelum pertandingan bermula. Ya. Okey, setiap lompatan peserta akan dikira berdasarkan jarak yang paling jauh. Betul. Jarak yang jauh ia akan dikiralah lompatan yang paling jauh. Ya. Okey, jika terdapat lebih daripada 8 orang peserta, setiap peserta diberi 3 kali percubaan lompatan. Oh, okay. Macam lompat tinggi juga. Ya, sama sahaja. Oh. Okey. Kalau peserta mempunyai peserta yang mempunyai lompatan terbaik akan dipilih atau kemara kepusingan peringkat akhir. Oh. Okey. 3 lompatan tambahan akan diberi jika lebih daripada seorang mempunyai jarak yang sama. Okey, kalau jarak yang sama tadi kita lompat 3 final. Jika jarak yang sama, kita boleh tambah 1 lompatan lagi untuk atlet yang sama jarak. Okay. Saya kagum dengan cikgu. Nak tahu kenapa cikgu? Kenapa? Cikgu boleh menghafal semua undang-undang ni cikgu kan? Saya cukup kagum dengan. Okey, sebagai cikgu seorang jurulatih kena tahu undang-undang dan peraturanlah. Seterusnya cikgu, apa lagi antara undang-undangnya? Okey, lompatan yang paling jauh akan dikira. Okey. Okay. Sebab kita dah bagi tahu lompatan yang paling jauh adalah lompatan yang dibuat rekod ataupun pemenanglah. Oh, maksudnya kalau lompat tinggi kan, dia akan mula dia akan letakkan dalam 2 meter contoh. Okay. Lepas tu meter. semua dapat lompat. Okay. Dinaikkan. Orang kata apa, bar dia itulah kan. Yeah. Sehinggalah sampai atlet tersebut dah tak boleh buat. Ataupun ada yang dah dapat buat kan, dia akan jadi juara lah. Ya, betul. Yang ini dia kira maksudnya siapa paling jauh? Dia paling jauh. Oh, contoh saya lompat. You lompat 3 kali, 2 kali batal pun, tapi lompatan yang ketiga you paling jauh, you kira pemenang. Oh, walaupun mula-mula saya lompat contohlah 9 meter.
9 meter. Okay. Lepas tu lompatan kedua, lompatan ketiga pun gagal. Gagal. Tapi saya dapat 9 meter tu. Okey, you dapat 9 meter itu kategori keseluruhannya you paling tinggi ke tak? Dia tengok paling tinggi, you adalah pemenang. Okey, selepas itu peserta boleh mengambil jarak ukuran lari landas sendiri. Dia tiada had. Okey. Kita boleh letak pada 15 sehingga 40 meter. You boleh okey. So murid-murid boleh ambil sendiri jarak lari landas masing-masing. Alright. Setiap peserta diberi masa 1 minit untuk melakukan lompatan. Okey. Pegawai akan panggil nama atau giliran you dah giliran setiap atlet sudah tahu. Okey. So dia akan mengikut giliran 1 minit selepas dipanggil ataupun diberi arahan untuk melakukan, jika lebih pada 1 minit dikira batal lompatan itu batal. So maksudnya kalau contoh dia panggil Akmal Nazri. Okey, get ready. Jadi saya bersiap sedia. Yes. Okey. Dan tunggu pengadil akad bendera putih untuk dia lepaskan. Tapi kalau dia tak buat lagi larian tersebut, cikgu, dia pergi sibuk pula dengan telefon bimbit dia. Dia pergi sibuk pula. Okey guys, saya nak buat lompat semua tu sampailah 1 minit habis macam mana cikgu? Okey, you duduk tepi, safety seorang-seoranglah. Betul eh? Betul. Dia ada peraturan dia. Dia ada masa yang ditetapkan untuk atlet tersebut membuat larian dan lompatan. Alright. Okey, sebarang keputusan seri dirujuk kepada lompatan kedua terbaik. Okey, jika masih sama, rujuk pula pada lompatan yang ketiga ataupun yang terbaiklah. Okey, mengikut lompatan yang kita dah rekodkan. Okey, lagi jarak jarak lompatan diukur dari kesan atau tanda yang terdapat di kawasan mendarat. Kalau awak jatuh terakhir, badan awak yang terakhir, contohnya tangan, tanganlah yang terakhir. Dia akan ambil jarak itu. Okey. Alright. Penggunaan sebarang alatan bantuan tambahan adalah dilaranglah. Contohnya you letak platform ataupun kotak yang boleh memijak. Dan apa ni, waktu kita latihan kita ada platform. Okey, you nak guna itu, you bawa sendiri, you letak tak bolehlah sebab dia membantu ketinggian dan jarak lebih jauh. Tapi pernah ada isu tak cikgu? Ini tak ada isu. Tak ada efek bawa. Tak pernah ada lagi lah. Okey. Sekurang-kurangnya 3 orang pegawai kena ada dekat acara lompat jauh sekurang-kurangnya untuk mengawasi lompatan. Okey, untuk pegawai pelepas, pegawai tempat mendarat dan pegawai pencatat. Jadi sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya ada 3 cikgu. Itu antara undang-undangnya. Yang ini memang undang-undang dipakai international. Yes. Kalau di sekolah macam mana pula cikgu? Kalau di sekolah pun kita perlukan 3 juga. Kalau kata seorang pegawai daripada ujung tak ada, pelepas tak ada, atlet-atlet peringkat sekolah dia tak tahu saya giliran yang keberapa. Betul. Saya giliran keberapa, dia suka-suka. So dia akan panggil di sanalah untuk pegawai pelepas. Dan kat sini sangat wajib pegawai melihat batal ataupun clear lompatan atlet tersebut. Itu dia cikgu. Sekarang saya dapat lihat mata saya dengan terangnya cikgu. Barulah saya dah faham maksud antara undang-undangnya cikgu kan. Tapi saya pasti ada juga atlet yang cuba untuk membuat undang-undang sendiri cikgu. Mesti ada. Apa antaranya cikgu selain daripada melawan pegawai macam tadi ada seorang tu kan? Apatah nama dia tak ingat dah. Okey, biasa kebiasaannya atlet tersebut tidak perasan kakinya melebihi papan lonjak. That's why lah sekarang peraturan meletakkan plasticine. Plasticine tu dia sentuh sikit pun dah ada kesan. Betul. Ataupun kita bagi tanah liat. Dan sekarang ni pun ada rakaman. Kita boleh melihat dekat rakaman tersebut. Sebab saya pernah tengok cikgu kan. Ini yang peringkat tertinggi lah, contohnya macam Olimpik semua kan. Dia memang ada satu kamera ni, dia slow motion cikgu. Dia akan melihat sama ada kaki atlet tersebut, contohlah yang ini kan. Ini yang papan tu, dia tak boleh lebih cikgu kan? Ya, betul. Dia macam ni sikit je. Sikit sahaja pun tak boleh. Batal. Tapi kalau dia betul-betul atas. Tepat. You boleh clear dengan jarak yang
dibacalah. Ya, cikgu. Tapi sepanjang cikgu terlibat dalam sukan lompat tinggi ni, cikgu, kan? Lompat jauh. Maksud saya lompat tinggi, yalah, lepas tinggi apa, cikgu? Jauh, kan? Lompat jauh ni, cikgu Azura, kan? Mesti ada insiden-insiden yang cikgu takkan lupa, kan? Oh, ada satu atlet tu, dia dah lah melawan pegawai, kan? Lepas tu dia pergi, saya tak tahu apa yang dia buat sampai boleh mengacau kejohanan lompat jauh tu, ada tak, cikgu? Biasanya ada. Dia tidak puas hati dengan bacaan jarak dia. Contohnya dia akan fight dengan pihak lawan. Dia punya jarak 0.1 saja, dia dah tak puas hati. Okey, itu macam mana, cikgu? Kalau sebagai seorang pegawai itu, kan, nak orang kata mengendali isu-isu tersebut. Isu-isu itu kita akan ada dengan tadi kita ada kamera. Kita akan ada peraturan dan sebagainya mengikut peraturan pegawai-pegawai. Jika pegawai dah mengeluarkan jarak, itu tidak boleh diprotes lagi. Sebab keputusan adalah bawah pegawai. Dan juga muktamad, cikgu, ya, kan? Ya, muktamad. Wah, okey. Itu antara undang-undangnya, cikgu, ya, kan? Betul. Yang saya rasa kalau kita hebat macam mana sekalipun tapi tidak tahu undang-undang lompat jauh pun tak boleh juga. Tak boleh. Itu akan meletakkan diri kita seorang yang tidak profesional. Cantik, cikgu. Okey, katanya selepas ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak buat lompatan ataupun lompat jauh ni, betul, cikgu? Selepas ini kita tunjukkan cara. Jangan beritahu. Suspense. Okey. Okey. Apa yang suspense sangat tu? Kita berhenti rehat semuanya selepas ini. Dalam mana, cikgu? Sukan Didik TV KPM. Cikgu, saya tak puas hatilah yang pegawai ni, cikgu. Cikgu. Ya, kenapa? Masih lagi menyaksikan Didik TV KPM. Cikgu, saya sedih, cikgu. Sebab setiap kali kalau saya buat lompatan, mesti asyik melakukan kesalahan sahaja, cikgu. Yang mana saya sendiri pun tak tahu apa kesalahan saya ketika lompat jauh ni, cikgu. Okey. So, awak nak tahu apa kesalahan yang selalu awak buatlah? Ya, cikgu. Okey, ataupun peserta lain buat, ya? Okey, saya tunjukkan demo dengan atlet saya. Mana, cikgu? Okay. Ada di sana. Mana? Sana. Izu. Oh, wah, ya Allah. Apa khabar, Izu? Assalamualaikum. Okey, cikgu. Okay. Jadi, cikgu terangkan kepada murid-murid, kan, terutamanya atlet lompat jauh yang baru saja nak berjinak-jinak ni, kan? Okey. Apa antara kesalahan yang kita patut sekali jangan buat, cikgu? Okey, kesalahan pertama. Okey, kaki peserta memijak atau menyentuh kawasan melebihi papan lonjak. Okey, kita tengok, ya. Okay. Izu lakukan. Ya, okay, ke belakang sikit. Okey. Izu Islam, okey? Okey. Okey, kaki peserta memijak ataupun melonjak melebihi papan lonjak. Okey, okay. Izu teruskan. Pastikan murid-murid melihat papan lonjak ni. Okey. Di mana tadi kita lihat? Cikgu, dia pijak sini, cikgu. Bila dah memijak lebih pada papan lonjak, bermakna batal. Okey. Oh, dia pergi lepas, cikgu. Ya, dia tak boleh lepas. Dia mestilah sebelum papan lonjak. Ini kesalahannya. Okey. Yang kedua, kesalahan dia memijak papan plastisin. Okey, dan ini papan plastisin. Okey, bayangkan itu papan plastisin ataupun yang tanah liat tu lah. Okey, kita tengok Izu melakukan demo ataupun kesalahan di papan plastisin. Okey, silakan Izu. Slow motion. Satu, dua, tiga. Okey, kaki melebasi. Oh. Nampak kaki dia. Walaupun sikit plastisin ni, nampak kesan dia. Cikgu, maksudnya cikgu kan banyak kali mengatakan atlet tersebut, kalau dia pijak je tanah liat ni, memang batal, betul? Batal. Dia kena dia sebelum. Sebelum. Okey. Sebelum tadilah yang saya cerita peralatan dia, papan lonjak mesti wayang warna putih sahaja. Plastisin ni, di depan, dia akan warna lainlah. Macam Izu cakap tadi, macam Akmal cakap tadi, warna kuning, kan? Saya Akmal, cikgu. Okey, Akmal. Okey. Berundur melalui kawasan pendaratan selepas habis membuat lompatan. Okey. Dia berundur? Ya, berundur. Kita tengok macam mana. Kita tengok kesilapan dia. Silakan. Satu, dua, tiga. Okey, ini dia dah lompat. Okey. Dia dah cantik lompat. Okay. Tapi dia berundur. Dia nak jatuh. Oh.
So tak ada tempat yang di mana tempat kesan ataupun kita tanda jarak tadi. Okey, mungkin atlet tersebut boleh tunjuk kita kat sini cikgu. Okey. Okey. Tadi kan dia dah lompat macam tu. Yeah. Lepas tu dia undur. Maksud cikgu dia undur ke belakang. Ya. Yeah. Jadi dia akan kira yang kat belakang tu lah kan? Ini dah kira batal lah sebab dah masuk pada lari landas lagi ni. Okey. Ini saya rasa ini antara kesalahan yang sering kali murid-murid buat. Betul cikgu? Biasa atlet sekolah rendah selalu buat kesilapan ini. Jangan. Tolong cikgu-cikgu tegur ataupun ajar atlet-atlet tersebut macam mana proper selepas lompat. Maksudnya bukan sebelum saja. Dah lompat cikgu ke? Lepas tu dia ke belakang sebab dia nak tengok. Dia nak tengok ataupun dia nak terjatuh ke belakang. Ke belakang cikgu. Sampai ke atas landasan. Jadi sepatutnya atlet tersebut dia dah lompat, dia dah stay. Lepas tu dia nak bergerak ke depan. Oh, ke depan. Kena ke depan. Bukan ke kiri ke kanan. Ya, ke depan. Lepas tu barulah ke kiri dan ke kanan. Ingat tau, cikgu, saya rasa ini antara salah satu tips yang murid-murid terutamanya di peringkat sekolah rendah kena ambil tahu. Sebab kalau anda lompat jauh tapi anda ke belakang sebab nak tengok, minta maaf dik, cuba lagi. Sila ambil nombor yang seterusnya. Okey, betul. Okey. Okey, apa lagi Cikgu Azura nak kongsikan dari kesalahan? Cara atau kaedah lompatan yang digunakan tidak dibenarkan dalam undang-undang. Contoh, kita tengok ya, kita tak ada dalam undang-undang. Yang kita cakap tadi, lonjakan mestilah satu kaki. Betul. Tetapi atlet membuat kesilapan, tak tahu, masuk pertandingan tak tahu, dia lonjak dua kaki. Contoh. Maksudnya, silakan tunjukkan contohnya. Okey. Dia lari, dia lari, dia lari. Dua kaki lompat. Oh, tu tak boleh ya cikgu? Tak boleh. Dia hanya satu kaki lompatan sahaja. Kenapa tak boleh cikgu? Kalau dia tak boleh. Itu peraturan internasional lah. Dia hanya satu kaki lompatan yang menunjukkan teknik-teknik yang kita akan belajar nanti. Oh, maksudnya dia memang tak boleh dia double jump. Yes. Dia lompat. Dia kena satu kaki saja dan baru dia akan melayang. Yes, betul. Betul lah teman. Cikgu, yang ini pun saya selalu tengok cikgu waktu zaman-zaman saya sekolah rendah lah kan. Kawan-kawan banyak dia ingat kan, dia lompat, sikap tak lompat, dia macam bukan cikgu. Acara ini saja. Lompat tinggi pun sama. Ada atlet buat kesilapan. Sampai dekat lonjakan dia lompat dua kaki betul kalau kemah perasan lah. Ini saya rasa antara dua perkara yang orang kata panggil common mistake. Yes, betul. Kesalahan yang sering kali kita melihatnya kan. Betul. Dua kaki dengan dia undur belakang. Ya. Cikgu, apa lagi cikgu? Banyak boleh saya belajar ni. Okey. Seterusnya, gagal membuat lompatan setelah namanya dipanggil untuk melakukan lompatan atau dia terus menarik diri daripada lompatan tersebut. Dia dah tahu giliran dia. Panggil pun dia tak tak pergi pada tempat persediaan. Okey, dalam masa satu minit maka terbatallah atlet tersebut. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara faktor-faktornya? Sebab kalau saya lah kan, mungkin dia dengar ni cikgu, earphone. Ya, betul. Dia dengar lagu kan, dia dengar lagu, dia dengar untuk menenangkan diri dia sampai dia tak dengar pegawai memanggil nama dia cikgu. Okey. Selain daripada itu, apa lagi cikgu? Kesilapan biasanya atlet-atlet berjumpa kawan. Dia bersembang. Okey, dia lupa fokus dia semasa pertandingan. Cincah? Lagi satu, semasa dia selepas lompatan ataupun nak buat lompatan, jurulatih dia memanggil. Dia mendengar arahan jurulatih apa yang seterus step yang kena buat. Penambahbaikan. Bila dia mendengar dan dia tidak dia lupa waktu sepatutnya giliran dia dan jurulatih itu syok sendirilah bercakap panjang-panjang-panjang sampai benda tu boleh terkesan kepada atlet. Macam mana kalau atlet itu dia pergi tandas cikgu? Atlet itu dia pergi tandas, dia lupa. Ada lompat jauh tengah berjalan ni cikgu. Macam mana cikgu? Biasa perkara ini tidak sepatutnya berlakulah. Sebelum pertandingan atlet boleh dibenarkan. Tetapi bila dah masuk kepada arena, dia tidak benarkan keluar lagi. Okay, satu lagi last. Okey. Tidak mematuhi peraturan dan undang-undang lompat jauh yang termasuk dari segi aturan pertandingan, tata tertib. Macam tadilah, melawan,
melawan pegawai. Okey, pakaian yang tidak sesuai. Contoh. Pakaian yang tidak sesuai. Contohnya, datang dari Pekan ke pakai jeans, terus nama saya dah dipanggil. Saya terus lari. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada pakaian proper. Okey, dan tidak menghadirkan diri. Dia tidak menghadirkan diri maksudnya tak boleh melakukan apa-apa lagi pertandingan lah. Ya, sayang kan cikgu kan? Ya. Kita dah buat persediaan yang lengkap, persediaan yang cukup, persediaan yang lama dengan jurulatih ataupun dengan cikgu kan? Okay. Lepas tu hanya kerana anda tidak berdisiplin dan tidak mengikut undang-undang daripada orang kata pihak apa cikgu pegawai kan? Pegawai, ya. Daripada pegawai tersebut, nampak habis segala penat lelah yang kita dah habis. Kita orang kata usaha. Kerjakan dan usahakan cikgu kan. Ui, sayangnya cikgu. Okey cikgu, sebelum kita berhenti mungkin cikgu boleh rumuskan secara ringkas kesalahan-kesalahan yang cikgu dah sebutkan tadi. Yang mana pertama tadi? Apa dia cikgu? Okey, yang pertama tadi kesalahan dia jangan melepasi kaki lonjakan di papan lonjak. Yang kedua? Yang kedua, jangan berundur ke belakang selepas membuat lompatan. Ya, yang seterusnya. Okay. Yang seterusnya, jangan bertanding sewaktu kita tidak ready dari segi pakaian atau peralatan yang perlulah di dalam acara lompat jauh. Betul. Yang seterusnya juga saya boleh tambah, cikgu. Jangan pijak dua kaki. Itu saya nak sebut betul, tadi. Betul, cikgu, kan? Okay, jangan pijak dua kaki dan jangan pijak yang tanah liat tu dan sentiasa bersedia apabila pegawai memanggil nama anda. Betul, cikgu. Betul. Baizura. Azura. Saya panggil siapa tadi? Azura saja. Baizura. 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 Not Baizura me. Siapa? Kalau nak tahu siapakah Baizura ini, cikgu, kita pergi cari cikgu siapa Baizura itu. Kepada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini, kembali dalam Sukan Didik TV KPM. KPM. Cikgu, tahu tak tadi? Okey, masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazir dan juga Cikgu Azura. Cikgu, kita dah jumpa dah siapa Baizura tadi. Dah kan? Dah jumpa. Rupa-rupanya Baizura tu merupakan bekas atlet cikgu kan? Oh, ya. Yeah. Pandai. Ya. Okey, cikgu. Katanya yang ini cikgu akan kongsikan kepada murid-murid semua tentang kesalahan ketika fasa lakuan. Apa maksud dia cikgu? Okey, lakuan dalam acara lompat jauh mempunyai empat fasa. Yang pertama? Yang pertama ada fasa lari landas. Yang kedua? Yang kedua ada fasa lonjakan. Yang ketiga? Dan yang ketiga fasa layangan. Yang terakhir? Dan yang terakhir fasa pendaratan. Adakah perkara ini cukup penting untuk murid-murid, cikgu? Okey, fasa yang ditekankan dalam acara lompat jauh sangat penting. Jika berlakunya kesilapan dalam fasa ini, itulah yang menyebabkan larian ataupun lompatan tadi tidak jauh ataupun menyebabkan kecederaan. Okey, baik. Jadi inilah di mana kita akan dapat tahu kenapalah saya tak lompat jauh sangat, cikgu kan? Kenapalah kadang-kadang bila saya lompat terkehil ke hamstring dan sebagainya, cikgu. Okay, betul. Jadi kita akan pergi ke fasa yang pertama yang dipanggil fasa lari landas. Ya, wah, macam game show kita. Okey, cikgu. Jom kita tunjukkan kepada kita tengok mereka. Fasa lari landas yang selalu atlet membuat kesilapan, iaitu atlet mengejar papan lonjakan. Dia mengejar ataupun berlari ke papan lonjakan tetapi tidak cukup tinggi semasa take off ataupun semasa melonjak. Okey, Akmal tak dapat bayangkan. Sebab bila cikgu cakap mengejar papan ni, dia lari bagaimana cikgu? Dia larilah mengejar lari landas. Okey, mungkin kita boleh tengok contoh dulu macam mana cikgu. Okey, kita tengok contoh. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, tengok Izu lakukan kesilapan lari landas, dah laju tetapi tidak tinggi. Dia tidak tinggi. Itu maksud dia tidak mengangkat take off yang tinggi ataupun lonjakan yang tinggi. Itu selalunya, cikgu. Puncanya sebab apa? Puncanya disebabkan lutut ataupun latihan yang tak cukup kuat pada lonjakan. Sebab dia bila dia pijak, sepatutnya dia kena bawa badan dia. Ya, dia kena rendahkan badan dan tolak ke atas semasa melonjak. Dan lutut, bila lutut tinggi, layangan ataupun semasa dia layang di atas udara yang lama, itulah yang menyebabkan lompatan dia jauh. So, apa-apa pun lutut kena tinggi? Yes, kena lompat, lonjak dengan tinggi. So, masa bila dia pijak, cikgu, contoh dia pijak kaki kiri kan? Jadi dia akan... Kaki kiri, ini dipanggil kaki bebas lah. Lonjak satu kaki. Okey, ini kaki bebas kena tinggi. Sebelum tu saya tahu juga,
mata kita sewaktu kita berlari itu pandang papan ke, pandang pasir ke atau pandang cikgu? Okey, pandang saya memang tidak sekalilah. Mestilah pandang ke depan. Okey, before dia masuk fasa layangan, dia fokus pada papan lonjak. Maksud cikgu sebelum kan? Ya, sebelum. Okey, dah masuk pada papan lonjak, barulah dia fokus pada jarak ataupun tempat pendaratan. Itulah dikatakan fasa lari landas. Ya, fasa lari landas inilah. Ada lagi kesilapan yang dibuat. Oh, apa dia? Fasa lari landas ni. Okey. Larian atlet yang tidak mencapai kelajuan yang optimum yang menyebabkan pendaratan tu sebelum kawasan pendaratan. Okey, contohnya dia lari perlahan. Macam mana dia nak sampai ke kawasan pendaratan? Contohnya slow. Silakan. Slow saja. Dia lari perlahan, cikgu. Dia lari. Macam mana nak sampai? Tak sampai pun ke pada kawasan pendaratan. Okey. Maksudnya sebab itulah lari jauh ni, maksudnya lompat jauh. Lari jauh memang dia jauh lari, cikgu. Lompat jauh ni kita kena mulakan dengan larian yang cukup laju. Larian yang orang kata begitu optimum, cikgu, ya. Kelajuan yang cukup optimum. Baru kita boleh buat lompatan yang cantik. Okey, now kita pergi pada fasa lonjakan. Maksud cikgu sekarang? Okey, sekarang fasa lonjakan yang atlet selalu membuat kesilapan. Iaitu fasa lonjakan. Okey. Ini saya nak tahu, cikgu. Okey. Biasanya atlet lonjak sebelum atau selepas mencapai papan lonjak. Di mana kesalahan dia ini? Dia boleh dikira jarak tetapi rugi pada atlet tersebut. Sebab dia pijak sebelum. Sebelum banyak sangat contoh. Okey. Satu langkah ke belakang. Izu buat satu langkah ke belakang. Silakan Izu. Okey, perhatikan kakinya. Sebelum nampak. Dia dah lompat. Nampak tu. Dia memijak dekat mana? Sebelum papan lonjakan. Dia sepatutnya kena atas. Papan lonjakan. Ingat murid-murid, ini lompat jauh bukan lompat je. Betul cikgu? Betul. Kerana di sini kita akan rugi jarak. Sebab 0.1 meter pun sangat markah juga sebenarnya kan? Ya, jarak dia tu. Waktu fasa lonjakan ada lagi kesilapan yang dilakukan atlet berlari melepasi papan lonjak. Ini dah batal dah. Tadi tak batal. So, yang ini boleh kita tunjuk? Boleh, cikgu. Okey, melepasi papan lonjak. 1, 2, 3. Okey, yang ini dia pergi pijak pula. Dia memijak, nampak? Dekat sana, ya? Dia tak pijak ke atas papan lonjakan. Ingat tau, baik sebelum atau selepas papan lonjakan, batal. Dia kena betul-betul atas papan lonjak. Okey, baik cikgu. Apa lagi cikgu? Kesalahan. Kesalahan walaupun papan lonjak sudah, kita pergi pada fasa layangan. Okey, fasa layangan yang selalu ataupun kerap berlaku kesilapan iaitu kaki atlet yang tidak diangkat cukup tinggi dan tidak melunjurkan kaki. Dia macam tu. Superman tadi. Yes. Superman macam ni. Dia kaki depan layar. Kaki kat belakang. So kaki atlet yang tidak diangkat cukup tinggi dan kaki tidak melunjur. Boleh kita tengok cikgu? Perhatikan bagaimana atlet ini membuat kesilapan yang sering kali mungkin anda ada buat juga. Silakan. 1, 2, 3. Okey. Itu dia. Dia tak penuh, okey. Dia tidak melunjurkan kaki dengan penuh dan lonjakan dia tidak naik ke atas. Dia macam melompat biasa. Dia macam lari saja. Itulah maksudnya cikgu. Ada lagi kesilapan dia. Atlet yang terlebih putar badan menjejaskan postur body yang tegak. Contohnya, maksudnya pergerakan badan dia tidak tegak. Kita tengok ya. Okey, silakan. 1, 2, 3. Ini dia. Atlet putar badan. Dia macam ni. Dia ada style tersendiri. Jika latihan latihan dia tidak cukup kuat pada badan dia, dia boleh menyebabkan kecederaan dan pendaratan dia pun cepat jatuh.
Okey, baik. Alright, cikgu. Seterusnya, apa lagi? Okey, fasa pendaratan. Kita pergi pada fasa pendaratan pula. Okey, fasa pendaratan. Atlet mendarat dengan kaki kangkang ataupun bebas. Oh. Ah, yang ini biasa Izu buat. Izu kat sana, cikgu. Yang okay. Sini apa? Biasanya atlet baru akan membuat kesilapan lah. Ya. Yeah. Okey, kita tengok. Okey, ini dah. Satu, dua, tiga. Oh, dia kangkang. Bila kangkang landing ataupun pendaratan dia tidak kemas, kaki ataupun bahagian pinggul ke belakang sudah pergi pada jarak belakanglah. Lagi rugi dia melompat. Okey, cikgu. Itu sebab tu jangan bila kita lompat tu jangan kangkang, betul cikgu? Ya, jangan kangkang ataupun kaki lebih bas. Kena ke depan, kan? Kena tutup dan ke depan. Okey. Alright. Pendaratan atlet yang mendarat terbaring di tempat pendaratan. Hah? Terbaring. Dia terbaring? Dia boleh. Okey. Kalau atlet ini melompat, dia terbaring, at least dia ada tanda, boleh dikira. Okay. Tetapi sangat rugi. Betul. Jika dia lompat dah rendah, tapi dia terbaring melepasi kawasan lari landas, terus terbatal. Sebab dia tak ada tanda poin yang nak dicatat tadi. Jadi kalau dia terbaring, pegawai akan tandakan dekat kepala lah. Ya. Kalau ada tanda. Kalau ada tanda. Kalau tak ada tanda, dikira batal. Tandanya game over lah. Silakan. Terbaring. Tak ada. Bangun nak. Bangun. Macam tu gayanya cikgu. Tadi tengok tak tangan dia kat mana? Tangan dia kat belakang, cikgu. Ada tak kesan? Tak ada. Tak ada, so tak boleh ambil tanda dikira. Yeah. So dikira batal. Betul tu, cikgu. Okay. Cikgu, saya nak belajar banyak lagi, cikgu. Sebab saya tak nak buat kesalahan. Saya pasti Izu pun tak nak buat kesalahan. Anda pun tak nak buat kesalahan. Kita berhenti rehat dulu. Semua yang selepas ini, rasukan Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Coach Azura. Ya, Coach, saya nak tanyalah Coach. Okay. Kita dah tahu kesalahan, kita dah tahu sejarah, kita dah tahu macam mana kita nak buat larian yang betul, kan semua. Yeah. Itu belum lagi lah cikgu. Belum lagi. Pasal-pasal belum lagi. Tapi saya nak tahu lah juga cikgu, kan. Takkanlah setiap atlet tu dia tak kena perlu buat pemanasan badan ke dan sebagainya. Nak menceritakan keselamatan lah. Ya, keselamatan cikgu. Alright. Keselamatan dalam acara apa-apa acara pun sangat diperlukan. Betul. Okey. So atlet perlulah membuat warm up ataupun memanaskan badan terlebih dahulu untuk mengelakkan kecederaan dan jenis kecederaan yang biasa berlaku lah di setiap acara. Okey, panas badanlah. Akmal tahu kan panas badan macam mana? Bermula daripada kepala, tangan, pinggang, kaki. Itu je yang Akmal tahu. Ada lagi ke, cikgu? Itu adalah static stretching. Kita ada dynamic stretching. Dynamic stretching? Okey. Contohnya Akmal bergerak ke depan ke belakang. Dia macam ni, cikgu? Cantu, yes, kan? Yes. Cantu, cikgu, kan? Betul. Lepas tu kalau macam ada pagar tu macam. Cantu, cikgu, kan? Okey, kenapa kita buat yang ini dynamic? Cikgu. Dah injek dah. Tak ada, cikgu. Okey. Bila kita buat dynamic, Akmal, kalau Akmal nak tahu, dia lebih meningkatkan lagi kita punya denyutan nadi kita. Lagi cepat panas. Kalau kita statik saja, nothing, kosong. Tapi betul, cikgu, sebab saya pernah melihatlah kan video-video yang ada di internet, kan. Rata-rata yang kalau yang professional athlete ni, kan, dia takkan buat pemanasan badan yang statik, cikgu. Dia akan buat pemanasan. Itu kita panggil apa, cikgu? Dynamic stretching. Dynamic yang maksudnya dia buat macam ni, kan. Lepas tu dia buat macam ni. Yes. Macam tu dan macam-macam jenis. Ya, cikgu. Ya. Sebagainyalah contoh, cikgu, kan. Okey. Regangan otot-otot utama seperti bahagian kaki, badan dan tanganlah kalau kita pergi pada acara lompat jauh yang mana kita fokuskan banyak pada bahagian kakilah. Lower body. Pergi pada dynamic stretching tadi, banyak buat. Contohnya dynamic stretching, kita buat stretch, lunges. Yes. Bagus untuk hamstring dan quadriceps kita lah. Tapi cikgu, saya nak tanya satu soalan lah, kan.
Kadang-kadang atlet itu dia mengalami kecederaan sewaktu warm up dia dah injet dah cikgu. Itu selalunya sebab rehat tak cukup ke atau dia terlebih warm up cikgu? Okey, dua-dua boleh main peranan dalam aku macam cakap tadi. Okey, kalau tak cukup training, so masa-masa dia tak cukup tak cukup rehat. Masa-masa dia yang tak cukup rehat tadi kita pergi pressure dia ataupun stress terlampau otot-otot dia tu. Otot-otot dia terlebih penggunaan terlebih tarik ataupun contraction yang lebih yang menyebabkan koyak. Itu tak nak. Belum apa-apa lagi dah cedera kan? Betul. So kita start daripada slow motion. Alright. Selain itu, selain pada tu, pastikan tempat pendaratan ataupun pasir yang digunakan untuk mendarat selamat. Tak ada apa-apa objek ataupun lubang ke ataupun benda-benda tajam. Ya, betul. Bahaya juga. Bahaya sangat. Okey. Bila contohnya kalau lari landas yang berlubang-lubang, macam mana kalau kita atlet lari, kaki terpelecok. Boleh mengakibatkan ankle sprain ataupun strain. Ya, sebab itu pastikan apa-apa pun, tapi saya rasa murid-murid tidak perlu risau. Kerana pegawai-pegawai pun dia telah orang kata apa cikgu? Cek tempat kawasan pertandingan sebelum bertanding. Dia telah cekkan cikgu ya. Betul lah, dia dah tengok dulu keadaan kan, semuanya selamat, tak biasa, ada benda tajam. Biasa di peringkat sekolah lah kalau wakil rumah-rumah tu. Biasa cikgu kawasan tu jarang digunakan. Bila jarang digunakan, cikgu buat pertandingan lompat jauh hanya sekadar melepasi acara sahaja. Jangan sesekali ya cikgu-cikgu. Okey, pastikan papan lonjak kita pun dalam keadaan sempurna dan diletakkan dengan tempat yang betul. Okey, seterusnya kawasan pendaratan berpasir mestilah digemburkan sebelum sebelum supaya pasir tersebut lembut semasa pendaratan dilakukan. Ya, kenapa? Sebab itu kadang-kadang kita lihat kan, kenapa cikgu-cikgu ni dia bawa apa cikgu? Cangkul, bawa cangkul, penyapu. Bawa penyapu untuk dia gemburkan, gemburkan cikgu. Kalau kita buat latihan, sebelum kita buat latihan pastikan ya jurulatih ataupun atlet sendiri ambil peranan penting. Cek dulu pasir tersebut. Biasanya berlaku hujan ataupun kita tak guna, pasir itu mandap. So bila pasir itu mandap dia jadi keras. Okey. Maksudnya kita sebagai atlet pun kita ada sendiri, jurulatih dan atlet main peranan. Maksudnya itu waktu latihanlah. Kalau waktu pertandingan jangan risau. Kita dah ada quartermaster dia ataupun pegawai yang melakukannya. Baik, cikgu. Saya rasa masa macam tak cukup lah cikgu. Itulah menceburi kita. Kalau kita nak cakap mengenai pasal lompat jauh ni cikgu kan. Tapi saya tanya kepada cikgu jugalah kan. Apa cikgu boleh katakan kepada murid-murid supaya mereka ini jangan takut untuk mencuba di dalam sukan lompat jauh ini. Okey, pada murid-murid yang baru nak mencuba dalam acara lompat jauh, jangan sesekali risau atau takut dengan yang kita bincangkan tadi, kecederaan ataupun tidak tahu peraturan. Okey, cuba dahulu. Cikgu-cikgu di sekolah boleh membantu anda semua dalam latihan, peraturan, etika keselamatan dan sebagainya. Dan dari segi orang kata kalau ciri-ciri seorang atlet lompat jauh ni perlu ke kena tinggi, kena orang kata kaki kena panjang, tak juga cikgu betul kan? Sebab tadi cikgu ada beritahu pada awalnya betul? Betul. Itu bonus kalau tinggi. Dekat Malaysia kita ni kekurangan ketinggian yang saiz atlet yang orang kata profesional lah, tinggi, cantik semua. Jika tidak ada, kita lakukan atlet yang berbakat itu pergi pada latihan yang konsisten, yang sempurna, latihan sistematik yang saya cakapkan tadilah. Tekankan kepada komponen-komponen kelajuan, eksplosif dan sebagainya. Ya, dan cikgu, kalau cikgu melihat kan perkembangan sukan lompat jauh di negara kita, cikgu kan, adakah ianya semakin ke arah positif ataupun mungkin boleh lagi kita usahakan cikgu supaya dapat berlawan dengan orang kata yang peringkat antarabangsa tu cikgu? Okey, kalau kita ikutkan bakat di Malaysia kita ni, sebenarnya kita boleh pergi peringkat yang jauh.
dengan adanya yang kita cakaplah disiplin latihan, disiplin diri, disiplin kesungguhan atlet tersebut, kita boleh pergi ke peringkat tinggi dengan bantuan jurulatih yang pakar. Kena ada maksudnya jurulatih yang pakar tahu semua aspek-aspek peraturan, aspek latihan yang tepat untuk atlet tersebut. Betul tu cikgu. Ingat yang penting, sebab kalau kita sendiri tak menyokong kita punya sukan ni cikgu kan, walaupun lompat jauh ini, siapa lagi yang akan jadi pelapis? Ya, betul. Kepada siapa tadi cikgu? Andre. Andre, lepas tu Abdul. Abdul Latif Paralimpik. Paralimpik kita dan ramai lagi sebenarnya kan. Tak ada masalah. Dekat Malaysia kita pun banyak kursus sebenarnya yang dibuat. Ya, majulah sukan untuk negara. Ya, cikgu. Rumusan saya ringkaskan pada cikgu mengenai lompat jauh. Silakan. Okey, rumusan saya dekat sini, acara lompat jauh ini bukan sahaja acara yang banyak melibatkan kecederaan. Okey, so kita tahu undang-undang, kita tahu etika, keselamatan dan sebagainya. Latihan yang konsisten dapat dibuat, kita akan boleh mencapai matlamat menjadi seorang atlet lompat jauh yang bertaraf antarabangsa lah. Betul tu cikgu. Saya setuju sekali cikgu. Dan terima kasih banyak diucapkan kepada cikgu Anzura kita. Sama-sama. Wah, Anzura. Ya, dan tak lupa juga kepada atlet kita Izu cikgu kan. Ya, terima kasih. Kan bagaimana antara itu antara kesalahan. Kesalahan. Kalau boleh jangan kita buat kesalahan, kita buat benda-benda yang betul-betul tepat. Benda-benda yang tepat supaya kita mendapat rekod yang terbaik. Betul cikgu Anzura. Baik, terima kasih kepada anda semua. Kalau nak tahu bagaimana saya membuat lompat jauh secara sempurna, nantikan episod seterusnya cikgu. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Saya Azura. Ya, semuanya dalam Sukan Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, kita lompat cikgu boleh cikgu? Boleh lompat dulu. Okey, cikgu lompat, lompat dulu. Kita one two soap. One two soap. Tak tahu. Dia bagi batu ke atas. Cikgu, batu daripada bawah bukan daripada atas cikgu. KPM.